Meski kiprahnya di dunia tarik suara masih hitungan bulan, namun Indah Dewi Pertiwi sudah bisa membuktikan kualitas bernyanyinya dengan cukup baik. Tak hanya itu saja, jika Indah sempat mengajak serta para musisi papan atas seperti Ahmad Dhani, Dewiq, hingga Sandi Sandoro dalam penciptaan lagu dirinya, maka dalam album terbarunya nanti Indah pun akan menyajikan satu lagu spesial. Indah akan mengajak serta pesinetron Teuku Wisnu bersama dirinya untuk menyanyikan single duet mereka yang akan menjadi sajian spesial di peluncuran album terbaru dirinya. Maka dari itu, usai melakukan latihan vokal, Indah melanjutkan aktivitasnya dengan berlatih bersama Teuku Wisnu dan anak band lainnya untuk persiapan launching album Indah Dewi Pertiwi yang rencananya akan digelar 27 November nanti. Ya pemirsa, aku sekarang udah sampai studionya, studio tempat latihan aku band. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Hai. Pemirsa, ternyata ada Teuku Wisnu. Sungguh mati cintaku, sudah inginkan kamu. Salah satu ini kali ya, wanita yang sangat potensial di bidang musik. Dia juga dance-nya aku lihat juga bagus ya, dance-nya juga bagus, kepribadiannya juga menarik, dia orang yang baik hati, ramah sama orang, welcome sama orang juga gitu. Latihannya ya kalau ini sih nggak ada salah-salahnya, sebenarnya gue aja yang banyak salah, soalnya apalagi pembagian suara kayak gue suara dua segala macem, gue banyak salahnya gitu. Right, kemarin sama Mas Abe bilang, "No, lo mungkin suara duanya harus lebih dipelajarin ya," gitu. Ini udah ke beberapa kali latihan sama Wisnu, dan tadi sih udah oke ya. Yang penting nanti pas perform udah tinggal yakin. Dan karena nanti juga beberapa hari lagi juga aku akan ada latihan lagi sama Wisnu, biar lebih ini lagi, biar lebih mantap lagi. Ya pemirsa, sekali lagi aku mohon doanya ya untuk launchingku nanti, semoga diberi kemudahan, acaranya bisa sukses, amin. Pokoknya kalau misalnya yang mau datang aja di Karawaci. Nah, kalau yang mau datang aja di Karawaci, insya Allah tanggal 27 hari Sabtu. Kalau yang mau datang aja ya. Dah, makasih semua.